mati dulu ya. Kalau mati itu juga. You got a friend in me. You got a friend in me. Ma bro. Wah, ini kacau banget sih, maaf gue. Dua laut-laut ini, maaf bro, sangat laku parah di website top up gue, odesertstore.com, maaf bro. Gila, peminatnya banyak banget asli, maaf bro ya, yang beli CP untuk gacha ini. Kacau, men. Dan ini emang keren banget sih, maaf bro ya, Girls Frontline. Seperti yang gue tahu nih, maaf bro, karena gue jualan akun juga di Instagram, @kitajubel.in, maaf bro. Itu banyak yang cari, bro, cari wibu ya. Ini benar-benar harus diperbanyak nih CODM ngeluarin skin kayak gini, asli laku parah banget bro ya. Ini benar-benar keren banget sih, gue bisa bilang ini bagus lah ma bro. Gue juga suka gitu ya sama karakternya, sama senjatanya sih. Ya, gue review dulu sih ntar ya. Tapi menurut kalian gimana ma bro? Sayangnya sih ini skin-skinnya tidak ditaruh di senjata meta sekarang sih. Walaupun ya sebenarnya enak-enak aja dipakai. Tapi menurut gue ya nggak meta banget gitu loh. Biasa aja ya. But sebenarnya tergantung yang pakai sih. Kalau jadi itu sih semua dilibas. Yep. Wih, kukil kali nih. Wih, man, mantap sekali bro. Kacau ya. Pincer mah bro. Oke, gue suka sama iron sight-nya mah bro. Gue sangat suka sama iron sight-nya. Oke, gokil sih bro. Ini kayak berasa apa ya, senjata mitik. Ya enggak, senjata mitik banget. Cuman ini worth it sih untuk dibeli mah bro ya. Soalnya skinnya tuh minimalis ya mah bro ya. Enggak rame banget gitu loh. Dan iron sight-nya tuh bagus menurut gue yang kayak gini. Serius ya. Jangan kita coba effortnya. Wuh, ini juga enggak lebay banget loh mah bro skinnya ya. Benar-benar keren sih. Wuh, kalian lihat tuh mah bro. Ada. Keren sih bro. Mantap sih bro. Nah, aku gak sabar ini buat main keren ke kali ya. Kasihin aja lah mabro. Ini benar-benar kalian sih harus ikutan ya. Para mabro udah banyak banget yang top up di odesertstore.com ya. Kalian harus juga sih untuk mendapatkan skin-skin gini mabro. Supaya ini keren-keren, serius keren. Gue harap jadi ngeluarin skin kayak gini terus tuh. Walaupun hilang ya tentara-tentara aneh. Yaudah lah mabro ya, let's go. Let's go bro. Skin bro. Kita kasih tahu yang serem-serem ya. Ritual lu lucu. Berani banget lah gitu ya. Sumpah berani banget sih. Ini M4A ini settingan ini mampu enteng dan no recoil bro, asli. Kira gua botrol. Profesi itu lo ngapain kau nih? Ngapain kau? Recon standing by. Gila mantap cuy. Asli. Ini bisa nombor. Nice bro. Alright. Nanti kita kena headshot. Nice kau deh. Headshot. Hardpoint is ours. Hardpoint identified. Aman kan? Hardpoint locked down. Yuk, kita katus lagi mah bro. Nah dia lah. Bisa masuk dia mah bro. Ya. Kena lagi. Gokil gak tuh? Terus sekali. Ini ngapain disini? Ngapain disini? Awas. Aku mau pinjam saber 4 aja dulu. Sebenernya salah placement ini. Gak enak bro settinganmu. Eh
Advanced UAV is ready. We've taken the lead. Mati lagi dia. Hardpoint contested. Mati lagi dia, ma bro. Nangis sudah dia, ma bro ya. Gua akan nyalakan UAV, ma bro. Destroyed. What do you feel then? Hardpoint is ours. Hostiles have captured the hardpoint identified. Capture the objective. Langsung aja, ma bro, kita nuklir ya. Wow, langsung nuklir, bro. Gua mantep banget gak sih, bro? Kacau, bro. Banget ini sih. Nuklir ya kan? Luar bebek. M4. Weh, bokong gua. Akhirnya gua mati juga, ma bro. Kita ritual dulu cuy. Ritual. Bisa dibiarin ini. Ini gemot-gemot dibunuh. Harus dikasih ulti, teman-teman. Kita ada ultian. Tapi gue gak mau pakai ulti ini. Kita pakai ulti ICR ya. Sabar. Bisa. Waduh. Hardpoint is ours. Gua mati dulu ya. Gua mati itu juga. Nah, akhirnya mati mah bro. Soalnya ICR ini kalau ulti ada skin ya. Sabar. Saya pasti dihukum. Ada lagi. Oh. Ini mantap sekali. Nice, ma bro. ICR. ICR terlalu berat, tapi jatuh enak, ma bro. Gua suka juga sama ICR ya. Kok sama senjata menang kita nih. Woi, udah mau menang woi. Dibokong pakai boost grenade begituan cuy. Keren banget ya. Friendly predator missile. Nice. Apa nih, siapa yang menang? Nice, menang. Ya dia menginjek, temen kita juga gak mau injek. Injek aja bang, gak usah bang, gak usah berpulih injek bang. Capture the objective.
GG. GGWP ya. Kelas D. Skinnya mantap sekali, Mabro. Lihat tuh, bah, karakternya coy, coy langsung gacha dah. Mabro, menurut kalian di antara senjata ini mana yang mantap? M4 atau ICR? Kalau gue lebih memilih M4 sih. M4 gue rasa lebih enak. ICR itu scope-nya agak lebih berat. M4 tuh mobility-nya bagus dan recoil-nya cakep sih, ya. Dan ada grenade launcher kan M4, Mabro sekarang. Oke. Ya. Dan ini attachment atau gun speed-nya, Mabro, untuk ICR ya. Kalian bisa pakai ini, terserah kalian mau pakai atau enggak sih ya. Gua pakai ini tapi berbeda sama settingan atau gunsmith attachment yang gua pakai sebelumnya ya. Ini tinggal lihat rekomendasi attachment aja, Mabro ya. Bagusnya apa ya? Oh, segera hadir. Yang ini belum rupanya. Dan ini dia, Mabro. M4 Void Implosion. Nice. Ini gua suka loh skinnya kayak gini. Enggak lebay, kayak apa ya? Futuristik banget, Mabro. Futuristik tapi enggak rame. Kayak apa ya? Kayak hitam-hitam begini tuh keren gitu loh menurut gua. Gua kan suka warna hitam ya. Walaupun ini bukan hitam banget sih. Agak coklat dikit lah. Tapi keren. Asli, ada gambar apa anime-animenya juga lah gitu ya. Ini gunsmith atau attachment-nya, Mabro, kalian boleh pakai, boleh juga enggak, terserah kalian. Tapi kayak gini aja tuh udah no recoil. Ini enggak ada attachment yang bagusin recoil-nya ya. Paling ya ada 10 spread aja dari granulat grip tape ini, Mabro. Oke. Ini juga berbeda dari yang gua bikin sebelumnya, Mabro. Gua ini attachment nyoba-nyoba aja, tapi kalau kalian pakai nanti dan kalian suka, itu malah bagus, oke? Okay? Yap, oke, okay, Mabro, kayak gitu aja untuk video kali ini, Mabro. Makasih banget ya udah menonton. Pokoknya jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifin loncengnya, Mabro. Like yang banyak kalau kalian pengen gua tetap bikin konten Call of Duty Mobile gitu loh. Oke, okay? Pokoknya support gua terus, Mabro. Ini yap, see you, Mabro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.